Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya. Kali ini aku mau review sebuah mounting atau strap ya tepatnya ini. Ini adalah hand strap 360 derajat. Jadi dia bisa berputar 360 derajat untuk action cam. Jadi video di awal tadi adalah video hasil rekaman dengan menggunakan action cam Xiaomi Yi ini dengan strap hand strap ya. Jadi kalau kita riding biasanya misalnya riding bareng-bareng ataupun sendiri, kadang kita pengen lihat view yang lain. Misalnya kita biasanya taruh action cam ini di helm, kan view-nya hanya gitu aja ke depan aja. Kalau pakai dua kamera yang satu ngadep ke belakang ya cuman ke depan sama ke belakang. Tapi kadang-kadang kita ingin memperoleh view yang lain, misalnya ke samping, samping kanan, samping kiri. Tapi kalau kita misalnya sambil riding megangin misalnya apa tongkat atau tongsis atau selfie stick untuk mengarahkan kamera ke depan, ke samping kan jadi ribet. Misalnya kita butuh mengerem mendadak dan lain-lain, tentu saja kita akan melepaskan action cam ini dan bisa bahaya jatuh tentunya, dan pasti akan mengganggu konsentrasi saat kita riding. Tapi kalau kita menggunakan hand strap ini kita nggak khawatir akan jatuh action camnya. Nah, jadi kita pasang seperti ini. Misalnya kita mau hadapin ke belakang, bisa ke samping, bisa ke depan, bisa. Dan kita misalnya sambil riding, kita bisa ngarahkan. Misalnya kita riding bareng-bareng sama temen, kita tinggal arahkan ke misalnya teman kita di samping kiri kita atau di samping kanan kita, tinggal arahkan tangan kita ke kanan atau ke kiri. Jadi misalnya sewaktu-waktu kita mau ngerem atau mau apa mencet tombol klakson dan lain-lain, kita tinggal pegang aja stangnya, nggak usah mikirin atau khawatir akan jatuh action camnya. Jadi hand strap ini bisa diputar 360 derajat teman-teman, seperti itu. Dan misalnya kita mau apa ngelok atau arah kita mau di paten segini, kita ada ini di sini ada kuncinya. Nah ini sini. Misalnya kita mau arahkan sana dan mau dikunci nggak bisa diputar-putar lagi, kita tinggal pencet saja kuncinya ini digeser dan dia akan mengunci. Nah seperti itu. Ini kalau sudah ini dia nggak bisa diputar-putar lagi. Nah, kita mau misalnya kita mau ganti arah putar, ini dibuka aja kuncinya. Nah gini. Nah jadi dia akan bisa diputar lagi. Hand strap ini dilengkapi dengan strap yang cukup panjang teman-teman. Jadi bila kalian punya ukuran tangan yang kecil banget atau gede banget, nggak usah khawatir, karena dia mampu mengunci dengan kuat. Misalnya tangan kita kecil banget, ini juga bisa di set ke yang paling kecil. Misalnya tangan kalian ukurannya besar, ini juga tinggal dilonggarin saja dan dia cukup panjang untuk mengunci tangan yang ukurannya besar. Hand strap ini menurutku cukup stabil teman-teman, karena dia dilengkapi dengan lubang untuk ibu jari kita. Oh iya, jangan lupa atau ingat, jangan sampai salah membeli, karena ada hand strap juga yang cuman melingkar di pergelangan tangan kita. Jadi dia tidak dilengkapi dengan lubang ibu jari gini. Jadi kita nggak bisa menggenggam hand strap itu. Jadi dia cuman melingkar di pergelangan tangan kita. Saya rasa yang model seperti itu kurang begitu stabil ya, karena akan mudah geser-geser atau goyang-goyang. Tapi kalau yang dilengkapi dengan lubang ibu jari ini, dia akan lebih steady untuk merekam video dengan action cam. Dan hand strap ini bisa dipakai di tangan kanan ataupun kiri. Jadi nggak usah khawatir. Jadi kalian yang biasa misalnya menggunakan tangan kanan, pakai di tangan kanan. Yang biasa atau lebih enak, lebih nyaman menggunakan tangan kiri, ya silahkan dipasang di tangan kiri. Dan yang pasti hand strap ini harganya cukup murah, cuma Rp35.000. Dia sudah dapat hand strap dan dapat screw yang ini, screw panjang ini. Link pembeliannya aku cantumkan di deskripsi. Dan inilah contoh video yang aku rekam menggunakan action cam dengan hand strap.
Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe bagi kalian yang belum subscribe. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Dadah.